Kejadian aneh menimpa seorang pria setelah dia terbangun dari tidur yang panjang, yaitu setelah bangun dari koma. Aneh tapi nyata, setelah terbangun pria ini bisa lancar berbahasa Prancis di ala Gori Curtis. Mantan pesepak bola Inggris lancar berbahasa Prancis setelah koma selama 6 hari. Bahkan dia merasa seperti aktor Hollywood Matthew McConaughey. Rory mengalami kecelakaan lalu lintas parah di kota Staffordshire. Dia cedera otak serius dan patah tulang panggul setelah koma selama sepekan itu. Ia mengejutkan seluruh keluarganya dengan mengajak berbicara bahasa Prancis. Bahkan memperkenalkan diri sebagai aktor Hollywood peraih Piala Oscar, Matthew McConaughey. Akhirnya dokter kembali memeriksa Curtis dan mendapati pria malang itu mengalami pendarahan otak. Setelah dirawat selama beberapa pekan, dokter dan keluarganya berhasil meyakinkan Curtis bukan seorang aktor Hollywood. Namun, dokter tidak berhasil menghilangkan kemampuan Curtis berbicara dalam bahasa asing. Kata bijak pada kesempatan kali ini adalah, ingatlah ketika kamu memutuskan berhenti untuk mencoba, saat itu juga kamu memutuskan untuk gagal.